kami bersama dengan seluruh stakeholder pendidikan sudah melakukan rapat koordinasi dan alhamdulillah menghasilkan sebuah telaan staf. Sudah tadi saya laporkan kepada Pak Bupati bahwa insya Allah sekolah tatap muka itu insya Allah akan dapat dilaksanakan dengan beberapa catatan. Yang pertama, kita lakukan dengan skala terbatas. Kita melihat kondisi wilayah, maka yang memungkinkan untuk kita lakukan mungkin akan dilaksanakan tatap muka SMP dan SD. Untuk SMP disarankan pelaksanaannya di Kecamatan Tarawang, 3 SMP negeri. Kemudian untuk SD kami akan coba melaksanakan di Kecamatan Rumbia. 2 kecamatan ini akan menjadi uji coba 2 jenjang sekolah, SD di Kecamatan Rumbia dan SMP di Kecamatan Tarawang. Alasannya di 2 kecamatan yang dilakukan uji coba ini kenapa? Pertama, skalanya memang kita perkecil. Yang kedua, dari segi penyebaran COVID, tingkat penyebaran di sana masih relatif masih rendah.